Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa dengan kelompok kami, kelompok 7 dalam mata kuliah teknologi pembelajaran Penjasor dalam materi pembelajaran video tentang tolak peluru. Dalam pelaksanaan pembelajaran tolak peluru, terdapat beberapa fase yang harus dilakukan. Fase pertama, yaitu fase persiapan. Fase kedua, yaitu fase gelincir. Fase ketiga, yaitu fase delivery atau menghantarkan peluru. Dan fase keempat, yaitu recovery atau pemulihan. Sebelum menginjak ke fase persiapan, kita harus memastikan bagaimana pegangan tolak peluru yang benar, yang disebut dengan grip. Harus diperhatikan, pegangan ini harus benar. Karena kalau tidak benar, bisa mengakibatkan cedera pada pergelangan tangan. Pegangan atau grip pada tolak peluru berguna untuk memegang peluru agar tetap kokoh. Peluru ini dipegang pada jari-jari tangan dan pangkal jari-jari. Jari-jari paralel dan sedikit terpisah. Siku keluar dengan sudut 45 derajat terhadap badan. Fase persiapan. Fase ini dimulai dengan berdiri sambil membawa peluru di dalam lingkaran dengan punggung menghadap balok penahan. Badan dibungkukkan ke depan paralel dengan tanah dan harus seimbang dalam topang tunggal. Kaki topang harus dibengkokkan sedangkan kaki bebas ditarik ke arah punggung lingkaran. Fase gelincir. Pada fase ini, badan bergerak dari kaki depan menuju tumit tidak mendudukkan pinggang. Kaki bebas didorong rendah ke balok penahan. Kaki topang harus diluruskan di atas tumitnya. Kaki topang juga harus memelihara kontak dengan tanah selama gerak gelincir. Sedangkan bahu harus dijaga tetap pada bidang terhadap bagian belakang lingkaran. Fase pelepasan. Pada fase ini, kaki kanan diluruskan dengan gerakan memuntir yang eksplosif. Kaki kiri hampir diluruskan dan ditahan untuk mengangkat badan. Gerakan memilin tubuh diblok oleh lengan kiri dan bahu. Siku kanan diputar dan diangkat dalam arah lemparan. Sedangkan berat badan ditransfer dari kaki kanan ke kaki kiri. Fase keempat, yaitu fase pemulihan. Pada fase ini, kaki-kaki dengan cepat berganti setelah peluru lepas. Kaki kanan ditekuk, badan bagian atas diturunkan, dan kaki kiri diayun ke belakang. Nah, demikianlah penjelasan kelompok kami tentang pembelajaran tolak peluru. Sampai jumpa lagi dan salam olahraga!